Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kewajiban dan hak harus dimengerti, akan tapi dalam sebuah rumah tangga perbincangan tentang kewajiban dan hak ini biasanya akan dibincangkan karena sudah tidak sehat lagi. Makanya kami pun tidak terlalu senang kalau dalam rumah tangga hanya ngomong apa kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Menuntut. Tapi yang kami rindukan adalah semua dari kita punya kerinduan mengabdi kepada pasangan. Sehingga merasa bahwasanya semuanya adalah kewajibanku. Tanda harus mengatakan itu kewajibanmu. Biarpun nanti ada rambu-rambunya. Maka di saat sebuah rumah tangga damai, ini gak perlu lagi kita bicara tentang kewajibanmu apa sih. Nah, ini yang kita rindukan, namanya sulhu khair, damai. Dan alangkah indahnya hidup dengan damai. Memang kalau bicara tentang kewajiban, coba saja sebagai contoh. Suami kewajiban memberi nafkah. Akan tapi jika dalam sebuah rumah tangga, ternyata nafkah gak pernah dibahas lagi. Karena semua menjalani dengan penuh kecintaan dan keindahan. Istri pun tidak ragu-ragu mengeluarkan koceknya untuk keindahan, kebahagiaan rumah tangganya. Dan suami pun juga demikian. Sampai gak ngerti yang dikeluarkan tuh, ini kok tugas apa? Ini indah, makanya damai, sulhu khair. Damai adalah lebih bagus. Maka pembahasan tentang kewajiban tadi akan muncul kapan? Di saat menemukan seorang suami yang tidak peduli urusan istrinya, tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi tempat tinggal, Tuhan. Amin. Atau tidak pernah digauli, tidak pernah dikumpuli. Maka karena sang suami sudah enggak benar, maka baru dibincangkan, apa sih kewajibanmu? Apa sih kewajibanmu? Makanya membicarakan kewajiban dalam rumah tangga itu antara suami istri jadi tidak nyaman. Tidak indah. Mainnya hitung-hitungan. Fikih itu ditegakkan. Karena fikih itu kan level. Level keadilan. Tapi level lebih tinggi lagi level akhlak. Level akhlak, bukan level fikih. Secara zahir begitu level. Fikih itu halal, halal boleh, tidak boleh. Kalau seorang suami hanya menjalankan kewajibannya saja, dia juga akan mendapatkan sesuatu yang serupa. Kewajiban istri saja. Tapi kalau suami sudah memberikan kewajibannya plus, maka dia pun juga akan mendapatkan kewajiban istri dan plus. Contoh bicara fikih. Seorang suami sok karena dia seorang ustadz santri. Kewajiban memberi nafkah sehari adalah hanya 2 mut. 2 genggam beras. Wah, diterapkan. Ini kan kewajiban saya kepada istrinya. Kasih berapa? 2 genggam beras. Sama lau ala kadarnya, kasih kerupuk kayak apa. Ini kewajiban saya. Gayanya begitu. Apa hasilnya? Istrinya juga belajar. Ngaji juga. Katanya apa? Lo yang masak, lo nyuci baju, lo nyiap. Enggak, habis semuanya. Karena bukan tugas istri masak. Istri tugasnya adalah melayani suami dan makan yang enak. Ayo, mau tuntut-tuntutan. Mana 2 mut? Ini adalah dalam irama hidup. Anda tidak usah kaget para suami ya. Memasak bukan kewajiban istrimu loh ya. Mencuci bajumu bukan kewajiban istrimu, paham? Menyusui juga. Menyusui, ya betul. Nah, cuman kan keterlaluan kalau seorang perempuan tidak mau menyusui
anaknya. Serigala yang jahat saja dia nyusui anaknya, mana seorang ibu nak mau nanya anaknya. Jangan hanya bicara, kan bukan kewajiban saya lo, kan enggak enak. Bicara kewajiban di sini maksudnya, jika menemukan seorang perempuan seperti itu, teman suami berperan dan seterusnya, keadilan untuk ditegakkan di saat tidak dengan fikih, di saat tidak ada keindahan. Nah, seperti itu. Makanya kami tidak terlalu senang detail dengan apa namanya, dengan bahasa kewajiban. Nah, jangan sampai ada salah paham, pulang ke rumah langsung Anda sebagai seorang istri langsung pulang ke rumah enggak mau nyuci baju. Ah. Enggak mau nyium anak nasi. Dapat dua on kau. Dapat dua genggam nanti. Nah, makanya suamimu beri apa coba? Makanannya pun lebih. Lauk-lauk lebih. Dan okay, bajunya pun juga lebih. Dan yang lain lebih, maka dari sesuatu yang diberikan oleh suami lebih, maka seorang istri pun juga mengerjakan pekerjaan suami. Karena suami juga mengerjakan, jadi hidup itu indah begitu, jangan main kayak tuntut-tuntutan saja. Nah, ini harus difahami bahwasanya kewajiban seorang suami berikan nafkah, dua genggam beras, sama lauknya sedikit, yang penting tegak punggungnya, maksud perempuan terkenyang, selesai, baju menutup aurat kadarnya, rumah yang penting. Dan sesuai dengan kemampuan suami dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali mazhab Imam Malik, kalau Anda menikah menurut mazhab Malik, cara nafkah Anda, cara menafkahi Anda harus sesuai, cara menafkahi harus sesuai dengan istrinya dong. Kalau Anda menikah dengan anak ratu, anak raja, Anda mampu menafkahi seperti raja. Mazhab Malik beda, mazhab Syafi'i alhamdulillah. Cuman mazhab berbeda-beda, tentu ada sesuatu yang ijtihad, buah ijtihad para ulama. Hah? Seperti itu. Jadi kalau bicara kewajiban, mungkin rentetannya gini, Anda sebagai seorang suami kewajiban beri nafkah. Istrimu keluar untuk kepentingan yang wajib, Anda wajib menemani loh ya. Kalau dia tidak ngerti ilmu fikih, Anda wajib mengajari dia. Nah, ya kan? Kalau Anda tidak bisa mengajari dia, Anda harus mengundang guru untuk. Kalau Anda tidak bisa mengundang guru, maka Anda harus izinkan dia mondok. Anda menikah seperti tidak punya istri lagi setelah itu. Maka setelah itu ada kita damai, belajar bersama, ngaji bersama. Jangan main tuntut-tuntutan dalam rumah tangga. Suami sudah memberikan rumah, alhamdulillah, syukuri. Saling menjaga amanah dan seterusnya. Kalau istrimu ternyata di rumah, makanya tadi ini kan jelek semuanya jadinya. Suami hitung-hitungan urusan pemberian naf, di rumah istri pun juga hitung-hitungan. Sehingga ada bahasa, itu bukan kerjaan saya. Duh, ini yang ngerti cinta. Indahnya bercinta adalah di saat Anda bisa melaksanakan tugas yang harus diserahkan oleh pasangan yang kita cintai. Istrimu harus mengerjakan sesuatu, ternyata dia tidak bisa dan Anda sangat mencintainya. Kok ternyata Anda bisa melakukannya? Itu kan indah bagi Anda. Loh, kok jadi beban? Kan aneh sekali, mana cinta? Kalau Anda seorang istri ternyata Masya Allah bisa menjalankan tugasnya suami, walau senang. Bang, aku bantu ya, alhamdulillah. Dek, aku bantu ya, alhamdulillah, bisa bantu. Kan indah. Jadi jangan bicara tentang kewajiban saja. Perlu damai. Cuma dalam fikih ada khawatir ada terjadi kedzaliman seorang suami, sehingga nanti pada akhirnya jika suami betul-betul pelit dan sebagainya, istri tidak jika nafkah. Cuma tidak kebayang saya hidupnya manusia model apa itu. Nanti hakim yang berperan memaksa mengambil harta dengan paksa diberikan kepada istrinya. Bahkan jika benar-benar seorang istri boleh mencuri dari suaminya yang kaya untuk kebutuhannya saja, tapi itu nggak boleh berlebihan, hanya tadi jangan mencuri-curian, bukan mencuri beneran. Sampai Nabi kata ambillah laki wa baniki, ambillah untukmu dan anak-anakmu. Misalnya suaminya betul-betul lit, nggak pernah dikasih makan dan sebagainya, maka boleh ngambil diam-diam hanya untuk untuk sedekah nggak boleh, hanya sekedar itu saja. Cuman saya kadang belajar fikih-fikih itu betul keras, gersang banget fikih begitu ya, masa. Ya itu saja gambarannya, seorang suami pulang ke rumah bawa nasi goreng sendiri, makan sendiri, istri yang lihat. Ini otaknya di mana, ini perasaannya itu. Apakah ada model begitu? Kalau Anda begitu, Anda tidak punya perasaan.
Saya ada pengaduan pada kami, ya suami saya pulang bawa bakso, makan sendiri, klotek-klotek. Kok bisa nelen? Ini hidup orang kayak apa gitu tuh? Rumah tangga model apa? Kok bisa nelen? Sama istrinya. Ya begitu, sama suami istri begitu, masa enak-enak itu makan sendiri. Dengan suaminya kasih sisa. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia tidak mengerti cinta? Cinta itu indah. Kapan? Di saat melihat orang yang dicintainya senang. Kisah cinta luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai baginda Nabi dalam sebuah perjalanan. Sama-sama haus. Kalau rumah tangga sama-sama lapar. Tidak menemukan kecuali secangkir. Segelas minuman. Susu. Sayyidina Abu Bakar mau minum enggak mungkin. Rasulullah haus. Sayyidina Abu Bakar akhirnya diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi meminumnya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah minumnya dalam keadaan menikmati minuman tersebut dan tampak lega, puas dahaga dari dahaganya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, irtawaitu birtiwa'in Nabi. Aku menjadi puas minum dengan minumannya, minumnya Rasulullah. Jadi lihat tak sudah puas. Anda mengerti makna cinta? Coba, itu cinta. Contoh, hai. Anda sangat mencintai putra Anda, hanya punya sate sedikit. Tidak tahu di sebuah kondangan ada sisa sate 3 potong, 3 tusuk. Anda bawa pulang dan anak Anda senang. Anda enggak makan. Anda hanya bisa nelan ludah tuh. Anda lihat anaknya lahap, Anda senang karena ada cinta. Itulah rumah tangga harus begitu juga. Makanya kadang kita mendengar beli nasi goreng pulang sendiri makan sendiri kotak-kotak gitu. Ayo sampai istrinya tuh kalau masak aja dibatasi enggak boleh ini. Aduh. Mereka katanya goreng telur aja enggak boleh masak apa apa mie rebus, mie albacar, mie apa gitu enggak boleh. Kepada sudah dibilikin, astagfirullah hidup apa kayak gitu tuh. Hidup yang indah dong, hei hamba Allah. Anda harus bisa senang jika pasanganmu senang. Anda harus bisa bahagia jika pasangan bahagia. Anda harus bisa menikmati jika pasangan menikmati. Itulah hidup. Itulah kalau bicara tentang hak dan kewajiban, kami lebih mengarah ke sana. Bukan main tuntut-menuntut. Mana keindahan di balik tuntutan? Sehingga dalam bahasa sederhana, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Berpikirlah apa kewajibanku, bukan apa kewajiban pasanganku. Selesai. Nusus adalah seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Melanggar perintah suami. Perintah apapun yang mungkin dan bisa ia lakukan. Perintah suruh naik pohon kelapa ya, enggak, bukan begitu. Perintah yang bisa. Dia pun sangat sederhana. Kalau sudah tidak ada kepatuhan, itu membahayakan dalam sebuah rumah tangga. Karena imamnya sudah ada dengar lagi. Jadi kalau sudah tidak ada kepatuhan kepada suami, dalam hal-hal yang bisa ia lakukan dan mungkin ia lakukan. Beda dengan menunda, besok bang lainnya. Lama. Suruh, bahkan sebagian mengatakan sama urusan mubahat. Sayang, sini dong. Duduk, enggak. Lah, kenapa enggak mau? Enggak mau. Nah, ya karena itu akan menghilangkan keindahan pada akhirnya. Sehingga kan dalam aturannya apa? Seorang suami adalah memberi nafkah dan beliau ada seorang imam. Imam kecuali disuruh yang haram, wajib bukan dikatakan nusus, suruh melakukan yang haram. Istri suruh melakukan haram, dia enggak mau, tetap wajib nafkah. Jadi, hal-hal yang tidak haram kok tidak patuh. Itu adalah dikatakan nusus. Yang tidak patuh, maka tidak wajib memberi nafkah sebagai seorang suami. Cuman juga, ya, unik juga hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau istrinya lagi enggak patuh, dibegituin mungkin tambah keras kepala kali. Mungkin ya dirayu, kayak sayang, ayo makan bakso bersama. Dia ngerti kenapa kamu disuruh gitu aja enggak mau. Maka kepatuhan itu penting banget bagi seorang istri. Patuh hal-hal yang dia mampu, dia bisa. Ingat, bukan dalam irama seperti diperbudak. Kadang-kadang suami salah menyalahgunakan kekuasaan sebagai kawam, kawum, mengayomi, dan dia adalah harus dipatuhi, akhirnya ngaco. Suami enggak benar. Kau sana pergi cari nafkah, udah kurang ajar. Kau yang ngasih nafkah, sudah nafkah. Saya mau dakwah keliling nih, ceramah. Ente ke pasar, oh kurang ajar suami ini. Saya menemukan ada seorang, bukan hadir pengajar, tanya. Biar suami saya soleh banget. Soleh banget. Tapi, ada tapinya, sudah soleh banget. Tapi, Masya Allah, Buya, ibadahnya luar biasa. Hadir pengajian luar biasa. Terus, gimana hukumnya, Buya?
Saya yang suruh ke pasar kerja, dianya hanya pengajian dok. Wah, keblinger tuh. Kamu yang ada pengajian, suami suruh kerja. Ini. Nah, dia ngerti istri itu, kayaknya ini suaminya itu ustadz santri tapi ngantukan dia itu. Dia ngerti, wajib, kamu harus patuh dengan saya. Mungkin patuh suruh jualan, patuh ini. Jualannya seorang istri menjadi rezeki adalah suka-suka dalam irama untuk menyenangkan suami. Tapi kalau menjadi sebuah kewajiban, jadi gak benar ini. Harus, sementara suaminya ongkang, ongkang, gak benar. Ya seperti itu ini, hidup. Nah ini jangan sampai mentang-mentang seorang suami itu harus dipatuhi, lalu mematuhinya adalah ada rambu-rambunya dong, tidak haram, dan suatu yang mampu kan, yang ia mampu untuk melakukan dan wajar dan tidak bertentangan dengan muru'ah, tidak pernah dengan muru'ah itu adalah nama baik lah. Misalnya suruh menggunakan sesuatu tapi bakal ditertawakan orang banyak biarpun mubah kan gak enak. Ya, gak wajib misalnya. Mohon maaf hatta baju norak, bukan atau suaminya senang dengan baju norak, norak pol pokoknya. Ini kalau dipakai pasti isinya bakal ditertawakan manusia sejagat. Maka dia boleh gak patuh, karena apa? Berat mentalnya dia. Jadi mampu itu adalah sifatnya mampu. Dia mampukan secara fisik, secara mental juga mampu atau tidak mampu. Baik seperti itu. Baik, Masya Allah. Bu ya, kalau tadi kan memakai pakaian yang bakalan ditertawakan, ini Bu ya, kasusnya ada yang baru menikah, dia disuruh memakai baju yang unik, misalnya didandanin cemong-cemong gitu Bu ya. Tapi mungkin dalam irama riang gembira di dalam sebuah rumah, dalam rumah kan ada masalah. Itu kan iseng-iseng, itu bukan itu pun harus mau. Ada sebagian, mohon maaf, ada sebagian wanita itu yang minderan. Anda sebagai seorang ibu harus paham. Ada wanita minderan karena punya permasalahan dalam dirinya. Padahal dia cantik sih. Cuman minder banget sama suaminya. Nah ini tolong suami harus paham. Itu kalau sedikit dipola-pola, tambah hancur mentalnya. Sehingga dia agak sisiran rampa acak sedikit aja langsung. Jadi kayak merasa bahwa depan suaminya kayak tidak cantik. Ini mental sebenarnya. Permasalahan mental. Sekiranya. Nah betul. Jadi itu bahaya sekali kalau seandainya suami tiba-tiba ngerjain, tapi yang menjadikan dia hilang kecantikannya, jangan dong. Cemon-cemon jangan seperti itu, karena dia mentalnya. Ada orang malu betul ya, digituin. Malu dengan depan suaminya, karena bagi dia adalah suami harus tampil istimewa. Maka ada dua kutub ekstrim, yang satu karena sakit mentalnya. Ada satu lagi perempuan, Masya Allah innalillah, gak pernah dandan sama suaminya, cuek, tapi kalau hadir kondangan cantik dia. Tapi kalau sudah semuanya, Masya Allah suaminya dikasih daster robek tahun 90, bawang segala macam. Ada perempuan semuanya sendiri. Dan itu ada pengaduan, ya Allah, ini kewajiban istri untuk tampil bersih ya, ini saya masukkan di sini. Anda sebagai seorang istri, baju bagus baru tidak harus, akan tapi bersih harus dong, aroma yang indah dan sebagainya. Sebab mohon maaf, ini adalah pengaduan dari Pak kaum pria yang sempat hab dengan kami, bahasanya ada seorang bapak-bapak ngadu ya, Buya tahu tentang suami istri saya, oh ya Masya Allah, Buya melihat secara zahirnya, oh ya Masya Allah, secara zahir cantik dia dandan, tapi Masya Allah Buya itu hanya di sini tak yang dirapikan, selebihnya innalillah, ada jeruk nipis dan walang sangitnya. Dia tidak memperhatikan kebersihan, khususnya wilayah-wilayah ada lipatan-lipatan, dan tolong perhatikan hei wanita, karena aroma itu adalah nembus, biarpun orang pejam mata, aroma masuk ke hidung. Kadang itu perempuan tidak peduli dengan yang demikian itu. Nah, seperti itu. Nah, dan ini ekstrim ini. Enggak pedulinya kelewatan, ada yang tadi mindernya Maka Anda harus tahu tentang watak istri. Jadi kalau memang seperti itu, ya jangan, mohon maaf, jangan dipoto waktu. Kadang-kadang iseng kan suami istri ngambil foto yang enggak pantas. Nah, itu kan kadang-kadang minder dia, semakin tersiksa dia. Dia melihat aja, suruh matiin, sobos, kan mungkin gitu kan, ayo. Karena apa? Dia merasa gak nyaman dalam keadaan begitu dilihat oleh suami. Maka dari itu, disunnahkan bagi suami kalau mau pulang ke rumah itu ngasih kabar istrinya. Agar tidak menemukan istrinya dalam keadaan yang tidak siap untuk dilihat. Yang jadi masalah, so istrinya, istri yang super cuek tadi, biarpun kasih kabar tetap saja, Masya Allah, ini nasib buruk, atau ketemu di mana orang itu tuh. Atau sebetulnya, atau seorang istri, suami bikin kejutan kadang-kadang. Tapi kejutan itu kadang-kadang seperti itu, takut istri dalam keadaan, mohon maaf. Ada orang istri gak pedean, jadi gak mau deketin sama suami. Entar dulu bang, Anda gak boleh deket, jangan deket dia.
Karena dia ingin mendekati Anda, dekat dengan Anda dalam keadaan dia siap. Terbang. Ada satu ketika, Buya, istri saya itu kalau saya dekati, ya kamunya nggak tahu diri waktunya dong. Iya Buya, harus. Dia ke kamar mandi lama-lama, rupanya Pak, untuk dandan. Anda hormati dia. Oh, rebulan keluar dari kamar mandi. Nggak ada apa-apa. Dia tampak senang dong, dia berjuang berdandan kok. Kadang-kadang suaminya itu sering kunjungan, biarpun di kamar mandi satu jam tetap nggak berubah. Ini kurang ajar. Ini adalah mulut-mulut yang tajam. Kadang-kadang guyonan maksudnya, tapi menyakiti nggak boleh. Apalagi perempuan, mohon maaf, kadang-kadang selalu menjaga kecantikannya. Jangan Anda sebut kekurangannya. Nah, seperti itu. Dan suami juga kadang nggak mau dandan ya. Nah ini cuek, naudzubillah suami. Tolonglah beli minyak wangi, kan gigi, sisiran, rapikan. Nah. Itu perlu dandan itu, dandan untuk istri itu penting itu, aroma bagus. Kembali kepada yang telah kami jelaskan bahwa dalam rumah tangga kita itu jangan main hitung-hitungan, tidak nyaman dan tidak indah. Bagaimana hidup indah? Pengen makan lebih enak, oke. Rumah tak rumah lebih nyaman, oke. Sama-sama tanpa harus maksa pasangan. Jangan memperbudak suamimu. Kalau mampumu, suamimu mampu semacam itu, Anda terima, indah. Ya, kalau Anda dikuasai dengan ketamakan, misalnya, suamimu hanya bisa memberikan rumah kecil. 5x5, misalnya. Atau 5x10 lah. Melihat kakakmu punya rumah gedong, lalu kan, wah, nah, itu sudah nggak baik. Jadi paling indahnya dalam rumah tangga adalah nerima. Karena mensyukuri apa yang diberikan oleh pasangan, itu adalah indah. Nah, kalau bicara tentang apakah suami dalam memberi nafkah adalah seperti kebiasaan istrinya dulu, itu tadi kami singgung bahasanya di dalam mazhab Imam Malik memang seperti itu. Uniknya mazhab Imam Malik tidak mementingkan kafaah. Tapi setelah menikah harus kau bisa memberikan sesuai dengan yang layak istrimu, nah, kan? Biarpun tidak ada kafaah, tapi urusan memberi nafkah tapi harus sesuai, jadi kufu kan, kayak begitu. Jadi biarpun dalam mazhab Malik tidak ada kafaah, tapi ternyata dalam hidup kafaah berlaku di sini. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, lo kalau Anda sebagai seorang istri dari awal sudah menjatuhkan kafaah Anda, Anda sebagai seorang wanita kaya raya, mungkin setiap hari bisa saja makan keluar, tapi Anda rela menikah dengan seorang laki-laki yang fakir biasa, Anda harus rela dengan kemampuan yang diberikan. Bahkan mungkin lebih indah lagi Anda, karena mungkin Anda tidak perlu dunia, Anda sudah cukup, Anda mengatakan, wahai suamiku, biar urusan rumah tangga aku yang cukupi. Tidak ada masalah, saya begitu. Cuman di saat istri suaminya yang fakir itu hanya bisa memberikan semampunya, sah. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan seorang suami, bukan kemampuan seorang istri dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yeah. Bukan kemampuan istri. Itu kan dalam Islam. Jadi kalau tadi katakan apa? Harus sesuai dengan kemampuan. Dalam mazhab kita misalnya, tidak semacam itu. Kalaupun Anda ikut mazhab Imam Malik misalnya, tapi tidak harus sampai begitu deh, lutut, bang, aku kan biasa oleh ayahku sehari kasih uang begini, mana abang, masa enak hidup kayak begitu. Lalu Anda sudah menjalani hidup rumah tangga sebagai seorang istri, terima. Mungkin ayahmu dulu setiap hari ngasih 200 ribu, tapi suamimu hanya 40 ribu, terima 40 ribu dari suamimu. Jangan biasa menuntut, wahai istri. Cuman memang bicara tentang nafkah itu nanti di saat seorang istri tidak terima bisa diangkat ke mahkamah untuk cerai. Misalnya Pak, wahai mahkamah, suamiku tidak mau nafkahnya. Diterima oleh mahkamah boleh dicerai. Masa hidup mencerai-cerai itu? Apakah Anda tidak rindu? Mulia, suatu ketika ada seorang perempuan, yaitu begitu. Perempuan cerdas tapi lihat. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu pailit terus, bangkrutan. Tidak pernah beri nafkah. Ya Rasulullah, Nabi dengan keadilannya dong, lalu kamu makan bagaimana selama ini? Ya, kalau makan alhamdulillah masih ada peninggalan kurma dan, cuman masa hidup kayak gini terus, maksudnya yang nombokin istri. Kata Nabi dengan bahasa fikih, keadilan, kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah kepadamu dan anak-anakmu, kamu boleh minta cerai, kemudian kamu bebas nanti, apakah nanti dapat suami yang menafkahi atau yang lain, bebas. Cuman dia wanita cerdas, dia hanya pengen tahu. Mikir kok gak enak. Masa harus pisah dengan suami gara-gara suami gak beri nafkah. Bukan tidak beri nafkah secukup, yang lebih. Gak beri nafkah sama sekali, ini bayangkan. Kalau pertanyaannya kan beri nafkah hanya kurang, itu saja. Tidak beri nafkah sekalipun, disuruh milih cerai, dia mikir, apakah ada pilihan lain ya Rasulullah?
Dijawab oleh baginda Nabi, ada bidan lain, kau yang mencukupi, maka saat itu kau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala nafkah, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami dan keluarga. Cuma karena dia wanita cerdas, dia berkata apa? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua saja. Oh kan begitu. Bukan menuntut, hei suamiku, aku dulu oleh ayahku dikasih begini. Gak ada tuntut-tuntutan, gak indah hidup. Ini, merelakan bahasanya, biar aku yang mencukupi ya Rasulullah, tapi aku dapat pahala bah. Banyak, dan itulah yang harus kita hadirkan kehidupan dalam rumah tangga. Cara hidup dalam rumah tangga. Mungkin suatu ketika memang suamimu banyak rezeki, tapi namanya hidup kadang dia kolab, tapi Anda yang berjaya. Jangan di saat Anda sukses lalu Anda sombong. Dan kami ingatkan wanita karir kebanyakan akan runtuh di saat dia sukses. Kebanyakan, ingat. Tapi Anda yang mendengar tidak runtuh. Karena Anda faham, Anda ngerti syariat. Biasanya kalau sudah mulai punya kemampuan, dia wanita karir itu mudah minta cerai. Karena dia bisa bayar. Tapi nyesel setelah itu, lihat. Makanya lihat, kalau kita lihat banyak janda-janda itu karena kaya-kaya. Tapi kalau kaya, perempuan kaya, dia ngerti ketawaduan, punya permasalahan dengan suami, namanya suaminya manusia, tentu dalam hidup ada masalah. Nabi saja punya masalah dengan Siti, ada permasalahan dengan Siti Aisyah. Cuman karena dia ngerti ketawaduan, dia punya masalah dengan suami. Dan mungkin yang salah suami. Apapun itu, dia adalah suamiku, yuk kita damai. Cuman karena dia punya kekuatan, kayaan, cerai. Waduh, lihat. Siapa yang banyak minta cerai hari ini? Bukan perempuan yang ternyata, bukan perempuan yang, mohon maaf, yang dinafkahi dan sebagainya. Biasanya yang sudah mulai punya kekuatan. Maka kami ingatkan, Anda boleh jadi wanita karir. Tapi syaratnya adalah ada beberapa syarat. Pertama, kerjanya adalah terhormat. Tidak mengganggu kewajibannya. Kemudian juga diizinkan suami dan seterusnya. Yang kelima terpenting adalah apa? Tidak boleh menjadi sombong kepada suaminya. Kalau Anda bisa memegang yang ini, luar biasa indah seperti pada zaman Nabi. Wahai suamiku, tugas semuanya tahajutan, nyupirin, nganterin aku, sama micitin aku. Gak usah kemana-mana. Kemanapun kau harus nempel dengan aku, kan enak. Jangan seperti perempuan yang bodoh, gara-gara sudah punya duit sebelik. Kau tidak bisa nafkahi. Duitnya sudah miliaran, kok bingung nafkah? Kan aneh sekali. Tapi di sisi lain, hei para suami, kamu jangan pelit. Anda jangan pelit kepada istrimu. Kalau Anda bisa muliakan, muliakan. Karena rezeki Anda lapang, muliakan, kenapa tidak? Ini dah perlu kita hadirkan dalam rumah tangga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai, indah, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin.